antara perkara yang terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita setelah nikmat Islam dan iman ialah kesihatan yang baik. Sihat ni satu anugerah yang cukup besar. Yang ramai orang bila dia tengah sihat, dia tak rasa kesihatan ni satu kenikmatan sangat. Tapi bila Allah bagi sakit, masa tu Allah, Allah, Allah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang sedang Allah Subhanahu wa taala bagi. Allah pilih kita untuk menyempurnakan satu perintah Allah yang cukup besar lagi, menyempurnakan salat subuh berjamaah dan bagi masa pula lapangkan masa, yang mana kelapangan masa ni pun daripada Allah bersama dengan kesihatan tubuh badan ni. Sebab tu kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kesihatan tubuh badan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala beliau naik dan berkhutbah, beliau menangis dengan begitu esah. Lantas antara perkataan yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih kurang mafhumnya, antara perkara yang terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita setelah nikmat Islam dan iman ialah kesihatan yang baik. Sihat ni satu anugerah yang cukup besar. Yang ramai orang bila dia tengah sihat, dia tak rasa kesihatan ni satu kenikmatan sangat. Tapi bila Allah bagi sakit, masa tu Allah, Allah, Allah. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah orang, ialah manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya, kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, ikutan yang paling baik. Kehidupan yang begitu sempurna, manusia yang teragung, akhlak yang terbaik, cara kehidupan, cara makan, cara bercakap, cara berakhlak, cara muamalah, cara muasyarah yang terbaik ialah dengan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok tentang Nabi, macam mana pemakanan dia, macam mana kehidupan Nabi, macam mana exercise-nya Nabi. Nabi orang sibuk. Nabi lah orang yang sangat sibuk.
Tapi Nabi SAW ialah orang yang melapangkan masa baginda supaya kesihatan baginda Nabi terjaga. Makanan Nabi macam mana? Nabi, tuan-tuan kalau dekat dekat Malaysia ni mungkin antara sukan yang digemari bola, badminton. Tapi di di waktu zaman Nabi SAW, antara one of the most favorite sport, wrestling. Gusti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kekuatan luar biasa. Ada riwayat pernah menyebutkan antara jagoh Gusti kota Mekah, antara nama yang di atas ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalid Al-Walid, Ruqanah radhiyallahu taala anhu, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau kita tengok dalam sirah Khaybar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tuan-tuan kalau sempat pergi ziarah Khaybar daripada kota Madinah lebih kurang 150 km, tuan-tuan boleh tengok macam mana keadaan benteng Khaybar yang masih ada sampai hari ini. Sayyidina Ali cabut pintu sebelah tangan yang 10 orang angkat, Sayyidina Ali angkat seorang sebelah tangan. Tuan-tuan ni Sayyidina Ali, kekuatan yang luar biasa Allah bagi. Pernah satu hari tu Sayyidina Ali bergusti, tiga orang kalah, tiga orang Sayyidina Ali tewaskan direct. Maaf, satu habis satu, satu habis satu, sehingga kan nampak sedikit pada wajah Sayyidina Ali ada macam rasa ah aku hebat. Maka ketika tu Nabi SAW beritahu lebih kurang mafhum dia, wahai Ali, di belakang bukit sana nanti kau akan bertemukan satu orang yang akan kalahkan kau. Maka Sayyidina Ali bila dengar Nabi kata macam tu, dia pun nak tahu, hebat sangat kau orang belakang bukit tu. Maka dia buat keputusan, dia bergerak ke belakang bukit. Sampai di sana dia tengok ada seorang lelaki dah tunggu di sana dalam keadaan perpakaian yang menutupi badan, hatta wajah pun tak nampak, yang nampak cuma dua biji mata, itu pun zikir. Lantas lelaki tu buat satu bulatan, panggil Sayyidina Ali masuk dalam tu untuk bergusti. Ternyata Sayyidina Ali telah kalah dengan dia. Beberapa kali dibanting jatuh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Maka Sayyidina Ali kata, dah aku kalah, aku mengaku kalah. Kamu ni siapa ni? Maka tak kala dicabut penutup muka, ternyata itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lagi kuat. Sebab tu ketika disebut di dalam hadis, bahkan banyak periwayatan yang menceritakan tentang kisah ni. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu orang sepupu dia. Sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebelah ayah ada seorang lelaki yang bernama Ruqanah radhiyallahu taala anhu. Ruqanah ni ialah satu orang yang antara penggusti yang cukup kuat dan sukar dikalahkan. Nabi fikir kalau dia masuk Islam mungkin akan menjadi satu kekuatan untuk agama ni. Maka pernah Nabi beritahu kepada Ruqanah, wahai Ruqanah, masuklah Islam. Ruqanah kata, wahai Muhammad, boleh, dengan syarat kalau kamu kalah dengan aku, aku masuk Islam. Tuan-tuan, kalau kita buat kajian sirah daripada peperangan Badar sampai peperangan Tabuk, sampai peperangan yang terakhir Nabi berperang, berapa orang yang Nabi dah bunuh dalam perang? Tuan-tuan pernah baca nama tak? Berapa orang yang Nabi dah bunuh dalam peperangan sepanjang Nabi berperang dengan para sahabat? Tak ada, melainkan seorang. Itu pun bukan Nabi nak bunuh dia, itu pun bukan Nabi SAW betul-betul bunuh dia. Dia memang dah lama dah tak puas hati dengan Nabi. Setiap kali Nabi lalu di kawasan tempat, di rumah dia, masa tu dia akan basuh kuda dia. Dia akan kata, wahai Muhammad, dengan kuda ni nanti aku akan bunuh engkau. Sebenarnya lelaki dialah Ubay bin Khalaf la'natullahu alaih.
Siapa dia Ubay bin Khalaf? Dia ni saudara kepada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal. Ubay bin Khalaf satu orang musyrikin yang cukup terkenal dengan kejahatan, cukup terkenal dengan buruk perangai dia, cukup terkenal dengan dendam dia kepada Nabi SAW. Bila dia kata macam tu, wahai Muhammad, satu hari nanti dengan kuda ni aku membunuh kamu, Nabi senyum, Nabi bertenang. Nabi lah orang yang sikit pun tak gentar dengan kematian. Nabi cuma beritahu kat dia dah, aku akan bunuh kamu nanti, aku akan bunuh kamu nanti. Dia dengar perkataan tu, dia yakin pasti satu hari nanti Rasulullah akan bunuh dia. Ini keyakinan orang musyrikin. Kita punya yakin dengan Nabi macam mana? Orang musyrikin dengar Nabi cakap, yakin. Kita, saya, ini macam mana? Tuan-tuan, peperangan Uhud berlangsung daripada jauh dengan kuda dia, dia telah meluru kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itu para sahabat cuba nak pertahankan Nabi, Nabi suruh para sahabat untuk jangan buat apa-apa. Sehingga Nabi sendiri telah ambil lembing dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah baling lembing kepada dia, dan lembing itu tak kena pun. Lembing itu cuma lalu dan kena sengiris sikit pada leher dia. Menyebabkan dia terjatuh daripada kuda, dia berlari dalam keadaan berteriak yang sangat kuat. Dia kata, Muhammad dah bunuh aku, Muhammad dah bunuh aku, Muhammad dah bunuh aku. Abu Sufyan kata, wahai Ubay, apa yang kau kata ni? Ubay kata, wahai Abu Sufyan, Muhammad dah bunuh aku. Kau nampak tak ni? Tunjuk cala dia. Sayyidina Abu Sufyan kata, tu cuma cala sikit ya. Wahai Abu Sufyan, kau tahu tak siapa yang buat ni? Muhammad buat ni, Muhammad buat ni. Nescaya sekarang ni kalau dia ludah saja pada aku, mati aku. Tuan-tuan bayang, memang betul-betul dia mati dengan ketakutan. Dia betul-betul mati dengan ketakutan. Itulah satu-satunya lelaki yang mati di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Walaupun Nabi kuat, kalau Nabi nak bunuh, Nabi boleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa berani berdepan dengan dia dalam perang? Setiap kali duel sebelum peperangan, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khaybar, Sayyidina Ali mesti bunuh musuh. Sayyidina Umar al-Khattab, Barrak bin Malik, ini semua jago-jago gusti, ini semua jago-jago pedang. Nabi kita lebih lagi, tapi Nabi tak bunuh siapa-siapa. Kerana Nabi dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa manusia masuk dalam syurga, bukan cepatkan manusia masuk dalam neraka. Sebab tu hari ni, jangan cepat kita duk kafirkan orang. Jangan cepat kata orang ni sesat, orang tu sesat. Kita istighfar banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah orang kata apa kat kita. Jangan balas dengan perkataan buruk juga pada orang. Kerana hakikat kehidupan ni, kita nak cari redha Allah. Sebab tu bila Rukanah ajak Nabi bergusti, Rukanah kata kalau Nabi menang dia masuk Islam, Nabi tak cakap banyak dah, Nabi tak fikir banyak dah. Nabi masuk banting dia jatuh. Bila jatuh, terkebil-kebil dia. Dia kata, wahai Muhammad, aku tak sedia lagi, ulang sekali lagi. Nabi kita SAW beritahu kepada dia, wahai Rukanah, masuk Islam, aku akan ajar kamu lebih daripada gusti ni. Kali kedua Nabi banting dia jatuh, terkebil-kebil lagi dia. Dia kata lagi, wahai Muhammad, aku tak sedia lagi. Wahai Muhammad, sekali lagi. Dua kali Nabi kata, wahai Rukanah, masuklah Islam, aku akan ajar kamu lebih daripada ni. Tuan-tuan, Nabi banting dia kali ketiga, dia terkebil-kebil. Nabi kata, wahai Rukanah, masuklah Islam, aku akan ajar kamu lebih daripada gusti ni. Nabi telah tunjuk pada satu batang pokok. Pokok itu tercabut daripada kedudukannya. Berdiri, pokok itu datang menghampiri Rasulullah. Lantas pokok itu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokok itu patah balik dan masuk balik ke tempat dia. Tuan-tuan, apa kata Rukanah? Ada setengah riwayat beritahu, Rukanah cuma kata, hadha siharum mubin. Ini sihir yang nyata. Rukanah telah lari tinggalkan Rasulullah tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rukanah kuat.
tapi lambat masuk Islam. Islam nyuruh kanah ketika Fathul Makkah. Fathul Makkah bila? Tahun ke-8 Hijrah. Rugi, rugi, rugi. Ada kekuatan yang hebat tapi lambat masuk Islam. Rukanah tak ikut Badar bersama Rasulullah. Rukanah tak membela Islam dalam Uhud. Rukanah tak bersama dalam Khandaq. Rukanah tak bersama dalam Khaybar. Rukanah telah banyak terlepas peluang kerana apa? Lambat dia masuk Islam. Sebab tu bila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, Sayyidina Umar kata apa kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib? Apa kata Umar Al-Khattab? Wallahi, kata Umar, dulu aku orang yang kuat menyakiti orang Islam. Hari ini aku akan berdiri untuk membela Islam dengan kadar yang paling kuat. Demi Allah, aku akan mengejar kalian dengan kelewatan aku dalam Islam. Umar kata, aku akan mengejar kalian terhadap kelewatan aku dalam Islam. Dan Umar bukan cakap saja, Sayyidina Umar kejar betul-betul. Setiap kali datang pada perintah Allah, antara orang yang bersegera ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kadang-kadang sebelum sampai perintah Allah, Umar dah kat depan lah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu dikelar sebagai sahabat pendahulu wahyu. Sayyidina Umar digelar sahabat pendahulu wahyu kerana setiap kali apa yang dicadangkan oleh Umar, lepas tu turun ayat Al-Quran. Ini kehidupan keadaan Sayyidina Umar, ikhlasnya Sayyidina Umar. Tuan-tuan, hari ini kita nak baca satu kisah sikit yang daripada satu orang lagi sahabat, daripada kitab Hayatul Sahabah, yang dipetik daripada kitab Asalnya Sawarun bin Hayatul Sahabah. Ada satu orang sahabat Nabi yang tuan-tuan perempuan dah kenal. Mungkin hari ini sebagai satu revision untuk kita semua, untuk kita mempertambahkan kecintaan kita kepada beliau. Dia, beliau ialah Sayyidina Khalid ibn Zaid An-Najjari radhiyallahu ta'ala anhu. Bila saya sebut nama Sayyidina Khalid ibn Zaid An-Najjari, mungkin kita macam, tak bisa dengar apa nama. Bukan Khalid Al-Walid, tapi Khalid An-Najjari. Mungkin nama ni kita jarang dengar kerana kita duk panggil nama panggilan dia, nama kunyah dia. Siapa dia ni? Dialah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan nama Abu Ayyub baru kenal. Bila dengar Khalid ibn Zaid An-Najjar, kita termenung sikit. Ramai macam tu sahabat sebut nama, nama betul semua macam Ayyub. Siapa dia? Sayyidina Jundub bin Junadah. Siapa dia? Tengok Sayyidina Jundub. Abu Zar Al-Ghifari. Bila saya sebut Sayyidatuna Baraqah radhiyallahu ta'ala anhu, siapa dia? Allah, Sayyidatuna Baraqah pula. Sayyidatina Ummu Aiman. Bila sebut Sayyidatuna Ghumaisa binti Milhan, ini mungkin terkenal sikit pun, kadang-kadang termenung juga. Ini Sayyidatuna Ummu Sulaim. Ramai para sahabiah yang digunakan nama kunyah dia, nama gelarannya. Kerana orang Arab dia suka macam tu, sama macam kita juga sebenarnya, cuma kita lain sikit adat dia. Dan kalau ada 4 orang dekat apa nama UK Bestari ni nama Sulaiman, kalau 4 orang nama Sulaiman baru akan ada nama kunyah. Allah, 4 orang Sulaiman ni penat lah kali. Tengok Sulaiman ni kerja apa? Oh, jual ikan. Dah kita panggil man ikan. Senang sangat ni semua. Maikan. Haa, maikan. Sulaiman mana? Aduh, man ni. Man di BKL. Dia kerja di BKL. Nabi SAW, para sahabat, orang Arab, mereka digelar dengan gelaran yang baik. Sama juga datuknya Nabi SAW, Abdul Muttalib. Kita kenal Abdul Muttalib. Nama dia apa? Ingat lagi tak? Syaibatul Hamd. Atau Syaibah. Syaibatul Hamd. Hashim. Syaibah bin Hashim tu pun nama kunyah. Nama betul. Al-A'la'. Ini nama Hashim. Tuan-tuan ni orang Arab. Sama ayah saya nama Hashim juga. Tapi kalau duduk di Kedah, orang tak panggil dia Hashim. Orang panggil dia Chin. Orang panggil Chin.
dengan nama Chin tak orang. Macam orang Jawa juga. Nama dah cantik Azmi. Dia tak panggil Azmi, dia panggil Jemi. Mana Jemi, Jemi? Jemi. Tuan-tuan, orang Arab dia guna nama kunyah. Biasanya nama tu diambil daripada nama anak sulung. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang kenal dia di kota Mekah dengan nama Abu Hafs. Sebab apa? Anak dia nama Hafsah. Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, bila dapat anak sulung, orang dah tak panggil dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil dia Abul Qasim. Kerana anak sulung Nabi Qasim. Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari, dia dikuburkan di balik tembok Konstantinia. Sahabat yang mulia ini dikenali dengan nama Khalid bin Zaid bin Kulayb, daripada kabilah Bani Najjar. Gelarannya ialah Abu Ayyub, nisbahnya pula kepada Al-Ansar. Siapakah antara kita yang tidak mengenali Abu Ayyub Al-Ansari? Allah telah menjadikannya diingati oleh seluruh penduduk timur dan barat. Allah telah meninggikan darjatnya daripada sekalian manusia, tatkala memilih rumahnya daripada sekalian rumah kaum muslimin yang lainnya untuk menjadi persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sampai di Madinah sebagai seorang yang berhijrah, memadailah ia menjadi kemuliaan terbesar Abu Ayyub. Persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub ialah kisah menarik dan tidak pernah menjemukan untuk diulang-ulang. Peristiwa itu terjadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Penduduk Madinah menyambut baginda dengan sukacita dan semulia-mulia sambutan. Semua mata tertuju melihat baginda sallallahu alaihi wasallam penuh kerinduan, bagaikan rindu seseorang kepada kekasihnya. Baginda membukakan hati, mereka membukakan hati untuk menyemat baginda di lubuk hati yang paling dalam. Mereka membuka lebar pintu-pintu rumah mereka untuk baginda. Tuan-tuan, orang-orang Madinah sentiasa mencari-cari jalan macam mana untuk diselesaikan masalah Aus dan Khazraj. 120 tahun berperang tanpa henti, yang menyebabkan cucu-cucu pun tak tahu kenapa atuk-atuk berperang. Mereka berperang sebab sambung atuk punya perang, tak tahu apa punca asal. Dan mereka sentiasa mencari jalan, dan kalaulah mereka dapat temukan siapa-siapa yang dapat menyatukan mereka, pasti mereka akan angkat orang ini jadi pemimpin. Dan bila mereka mendengar berita kenabian Rasulullah, sebahagian daripada mereka yang telah menunaikan haji pada tahun tersebut, pada musim haji tahun tersebut, telah bertemu dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka terbentuklah satu perjanjian yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama. Dihantar oleh Rasulullah satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan bayangkan, belum Rasulullah pergi, baru Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pergi, ribu orang masuk Islam. Ini kualiti sahabat. Sahabat macam buah kelapa, mana jatuh Islam tumbuh. Kita, saya sendiri yang cakap belum lagi lebih pada bola sepak dengan bola rugby. Orang duk berebut sana, duk berebut sini, duk tarik sana, duk tarik sini. Lah kali kempes bola tu dia tauk letup sampah. Tapi sahabat dah, maka ialah asbab hidayah kepada manusia. Mus'ab bin Umair telah mempersiapkan hati orang Madinah untuk mencintai Allah dan Rasul, bukan sikit, dengan sebenar-benar kecintaan. Sehingga kan mereka tak sabar-sabar nak tunggu Nabi datang. Bila Nabi nak datang, kata Sayyidina Anas bin Malik pada cerita pertama, kisah pertama yang kita baca pada kitab. Kata Sayyidina bin Anas bin Malik, aku begitu berharap sama ada aku ke Madinah ataupun Nabi ke sini, aku ke Mekah ataupun Nabi ke sini, aku begitu ingin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Anas. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti 4 hari di Quba, di pinggir bandar Madinah. Di sana baginda mendirikan masjidnya yang merupakan masjid pertama dibangunkan di atas dasar takwa. Ini yang Allah nak. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Quba, tuan-tuan akan perasan dekat sebelah tu ada roundabout.
Lepas tu ada pancur air. Di situ dulu pernah dibina lagi satu masjid betul-betul di atas tapak tu. Nama masjid tu ialah Masjid Dirar. Bila Nabi bergerak ke Tabuk dengan para sahabat pada tahun ke-9 Hijrah, golongan munafiqin telah membangunkan Masjid Dirar. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk melawan, untuk bertanding dengan Masjid Quba. Mereka pernah menjemput Nabi untuk salat kat situ dan Allah tak izin. Kerana masjid yang dibangunkan bukan di atas dasar takwa, masjid ni bukan kata ibadat, masjid ni pun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kita bila bangun masjid, kita pegang masjid, kita ada jawatan dalam masjid, kita kena faham satu benda. Ini amanah yang cukup berat dan kita kena sempurnakan. Tuan-tuan, ada satu masjid dekat Kuantan tak silap yang solat subuh dia macam solat Jumaat. Bila di interview AJK masjid tu, apa yang mereka buat? Ada satu amalan yang mana Nabi sendiri buat, yang mereka tak tinggal. Apa dia? Temeluh. Tuan-tuan, ada satu amalan. Kalau mampu buat, Masya Allah. Tapi itulah amalan yang sangat susah nak dibuat. Apa dia? Bentuk hubungan setiap rumah dengan masjid. Bentuk hubungan setiap rumah dengan masjid. Macam mana nak bentuk hubungan setiap rumah dengan masjid? AJK, orang tanggungjawab masjid, kena turun setiap rumah ke rumah. Pergi rumah ni, bentuk hubungan dengan masjid. Jangan lepas. Ada masalah, biar masalah tu dia berhubung dengan masjid. Ini Nabi buat. Nabi bila dengar Sayyidina Thabit bin Qais, Nabi tengok mana Thabit bin Qais. Mana cerita kat tuan-tuan? Ada satu orang lelaki, Qatibun Nabi. Pengkhutbahnya Rasulullah. Suara dia keras. Kalau dia bercakap jelas. Kalau suara dia bila dia keluar lantang begitu nyaring sehingga kan Nabi lantik dia jadi pengkhutbah Nabi. Satu hari Nabi tengok dia tak ada. Nabi tanya sahabat, mana Thabit bin Qais? Kita kena ada sifat macam tu. Saya sendiri yang cakap pun sama. Kalau tengok kawan-kawan kita yang istiqamah datang masjid tak ada, mana dia pergi? Kita cari dia. Kita takut benda yang tak elok berlaku kat dia. Kita risau kat dia. Tambah-tambah macam ada orang baru pindah. Rasa sebulan lah. Tak nampak lagi kat surau ni. Okey ke tak? Jom kita bentuk berapa orang? 3-4 orang. Jom kita pergi. Kalau pengurus tak boleh, bendahari pergi. Bendahari kalau pergi, bawa duit sikit dalam poket. Tuan-tuan tak rugi. Duit masjid ni digunakan untuk agama. Duit surau ni untuk agama. Untuk masyarakat. Untuk umat. Duit ni dihabiskan untuk masyarakat. Kadang-kadang duduk dekat UK Bestari ni memang rumah semua, Masya Allah. Tengok rumah UK Bestari ni pun boleh baca lah doa Allahumma la aisha illa al-aishul akhirah. Tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Dahsyat rumah tuan-tuan kat sini. Tengok surau pun Masya Allah. Tapi belum tentu lagi kehidupannya sedahsyat rumah dia. Ada orang yang mungkin rumah dia cantik tapi hakikat kehidupan dia tahan ikat perut. Hutang sana, hutang sini, nak bayar itu, nak bayar ni. Kadang-kadang kita tak ada nak tahu. Tak ada nak check. Kita sangka dia pun kaya macam kita. Dia pun ada kereta macam kita. Dia pun hidup senang macam kita. Kita tak tahu mungkin kemiskinan bandar yang disembunyikan. Tuan-tuan, Nabi cari Thabit bin Qais, sahabat tanya, ya Rasulullah, ada kat rumah dia. Kunci bilik, kunci dirilah rumah. Tak mau keluar. Nabi pergi. Thabit bin Qais kata, ya Rasulullah, bukankah turun ayat Al-Quran daripada surah Al-Hujurat yang mengatakan, wahai orang yang beriman, lebih kau mafhum ni. Jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Barang siapa yang buat macam tu, maka sesungguhnya seperti mana sebahagian daripada kalian buat pada sebahagian yang lain. Siapa yang buat macam tu, maka hilang pahala dia, hilang amalan dia. Tuan-tuan bayangkan, Thabit bin Qais rasa ayat tu turun sebab dia. Tak tahu masjid. Kita bukan sebab Quran. Kita sebab lain lah. Banyaklah sebab selain daripada tu lah. Tuan-tuan, Nabi senyum, Nabi kata, wahai Thabit, ayat ni turun bukan sebab kamu. Ta'ishu sa'idan wa tamutu syahidan. Kamu hidup dengan keadaan yang bahagia, kamu mati dalam keadaan syahid. Thabit dengar, lega. Dia pun start balik salat kat masjid. Tak berapa lama turun pula surah Luqman.
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تزعر قدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Tuh nih, sampai tak masih lagi. Sahabat kata, ya Rasulullah, sampai kunci lagi lah rumah. Tuan-tuan, Nabi tak kata mengada-ngada lah. Dah. Nabi pergi. Nabi cari. Sampai rumah, Nabi tanya, wahai sahabat, apa yang berlaku? Sahabat kata, ya Rasulullah, turun ayat Al-Quran. Allah Ta'ala tegur, jangan kamu palingkan wajah kamu daripada siapa-siapa dengan kesombongan, kerana inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Allah tak suka orang yang berbangga dan sombong. Ya Rasulullah, aku ni ketua kabilah. Kadang-kadang aku rasa aku lagi baik daripada mereka yang di bawah pimpinan aku. Aku suka dengan pakaian yang baik, aku suka dengan kasut yang cantik. Wahai Rasulullah, aku ni orang yang membangga-banggakan diri dan sombong. Nabi senyum, Nabi kata, wahai Sa'id, wahai sahabat, ayat ni bukan turun sebab kamu. Kamu hidup bahagia, kamu mati syahid. Sahabat dengar dengan lega. Datang balik masjid. Nabi ambil berat. Sorang-sorang-sorang Nabi cari. Bila Sayyidina Abu Dhar tak sampai dekat Tabuk, Nabi cari, mana Abu Dhar? Mana Abu Dhar? Ada sahabat kata, ya Rasulullah, pasti Abu Dhar pun telah termakan dengan keduniaan, dah bersama dengan orang-orang munafik, tak ikut kita dalam peperangan ni. Nabi kata, dah, aku kenal Abu Dhar. Abu Dhar bukan macam tu. Tak lama daripada jauh nampak Abu Dhar. Nabi kata, tu Abu Dhar tu. Tu Abu Dhar. Apa kata Nabi? Nabi kata tu, wa yamshu wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'athu wahdah. Dia jalan seorang-seorang dia. Nanti dia pun mati seorang-seorang dia. Dan dia akan dibangkitkan juga seorang-seorang dia. Ternyata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan kisah ini mengatakan apa yang Nabi cakap itu betul-betul jadi. Di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Dhar duduk jauh di Rabdah. Akhirnya mati seorang-seorang di sana. Dan pasti kata Abdullah bin Mas'ud, di akhirat nanti dia pun akan dibangkitkan seorang-seorang. Tuan-tuan bayangkan Nabi macam ni. Nabi cari sedara-sedara. Nabi cari orang-orang yang tak datang masjid. Sebab tu masjid mereka zaman Rasulullah, tak ada orang yang Islam yang beriman, yang kata dia beriman tapi tak pergi solat berjemaah ke masjid. Tak ada. Kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu. Mesyuarat lepas ni kita fikir macam mana nak buat supaya apa? Masjid kita ni macam Masjid Nabawi zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda keluar daripada Quba menaiki untanya. Para pemimpin Yathrib telah menunggu di pinggir-pinggir jalan. Setiap orang ingin mendapatkan kemuliaan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di rumahnya. Mereka menghentikan unta tersebut di depan rumah. Di depan rumah mereka seorang demi seorang. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tinggallah dengan kami kerana kami ramai, banyak bekalan dan lengkap persiapan kekuatan. Baginda berkata kepada mereka, biarkanlah unta ini berjalan, sesungguhnya ia telah mendapat arahan. Unta itu terus berjalan mengikut tujuan yang diikuti. Setiap mata memandang, setiap hati menjadi berharap-harap cemas. Apabila unta itu melewati satu rumah, penghuninya bersedih dan kecewa. Manakala rumah yang belum dilewati, penghuninya mengharapkan agar unta itu berhenti. Namun, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melangkahkan kakinya. Orang ramai mengikutinya. Mereka ingin tahu siapakah yang berbahagia mendapat kemuliaan itu, sehingga ketika sampai di sebuah halaman kosong yang luas di depan rumah Abu Ayyub, unta itu berhenti dan mendekam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga turun dari unta itu. Sebentar kemudian unta itu kembali berdiri dan berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tali kekangnya. Unta itu kembali semula ke tempat mendekam tadi. Pantas kegembiraan melimpahi dada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyambutnya dengan ucapan selamat. Dia menurunkan bekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia sedang membawa seluruh isi dunia ke rumahnya. Tuan-tuan, masa ni ada Rasulullah. Kita sekarang ni tak ada Rasulullah dah. Rasulullah dah wafat. Untuk kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah satu keimanan yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib termasuklah Rasulullah. Dah tak ada dah.
Siapa pernah tengok Rasulullah? Dan doa pada Allah, paling-paling Allah hadirkan kita hadiah tengok Rasulullah dalam mimpi. Itu pun satu hadiah yang cukup besar. Dapat tengok Rasulullah dalam mimpi. Sultan Abdul Hamid kedua, sultan terakhir Turki Uthmaniyah, begitu cintakan Rasulullah. Bila ada orang mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah sebut nama dia dalam mimpi, itu pun dia cukup seronok. Tuan-tuan, satu orang yang tak pernah lekang selawat pada Nabi sehari 5,000 kali. Kita sehari 100 pun pada. Itu mana istiqamah, inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Selawat 100 kali. Mulut saya sedang yang cakap, mulut kata, ya Allah sayang Nabi, rindu Nabi. Nak, kalau lah mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi macam mana? Tak? Kalau selawat pun tak sampai 1,000. Selawat pun tak sampai 100 pun nak istiqamah, Masya Allah. Tuan-tuan kalau mampu, boleh tak saya nak ajak tuan-tuan lepas setiap kali subuh lepas ni, tak payah, tak payah ijtima'i, tak apa, sendiri infradi, sambil-sambil jalan balik. Ataupun boleh, kalau boleh duduk sekejap, lapangkan masa, sambil-sambil jalan balik ke, sambil buat kerja di rumah. Tuan-tuan kita cuba buat satu selawat yang dikarang oleh ulama kita, yang dikarang oleh salafus salih kita. Selawat tafrijiyah. Terkenal selawat tu sekarang ni. Pelajar-pelajar madrasah semua apa? Selawat tafrijiyah ni. Ataupun dikenali juga selawat nariyah. Dan para ulama kita rajin berselawat dengan selawat ni sebelum memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawassul atas selawat. Bertawassul atas amal. Ini antara perkara yang sering kali dilakukan oleh para ulama dan orang-orang soleh, hatta para wali. Kalau mampu tuan kita hafal, kata hafal baca tak apa. Tuan-tuan mungkin biasa dengar Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihi hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Masa saya buat program remaja dekat Pantai Morik minggu lepas, kami akan buat bacaan salawat tafrijiyah ni setiap kali lepas salat. Hari pertama nampak macam tak ada apa, hari kedua nampak okey lagi, subuh hari ketiga saya tengok ramai anak-anak yang dah menangis. Saya tanya, kenapa dia menangis teruk sangat ni? Spontan hak depan saya kata, adik, ustaz, kami rindu kat Nabi, kami rindu sangat kat Nabi. Kalau anak umur 11 tahun 12 tahun dengan selawat boleh membentuk rindu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita yang dah lama dah salat, kita yang dah lama dah beribadat, kita yang dah lama dah selawat, takkan selawat ni belum datang lagi kesan pada hati kita untuk sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kita cuba amal kalau mampu. Download print dekat rumah, baca dengan anak isteri, duduk kumpul anak isteri, duduk, jom kita baca ramai-ramai. And anak lagi cepat, anak lagi cepat hafal pada kita kadang-kadang. Kita dah ulang-ulang baca kadang 10 kali tak ingat . Anak kita dengar 4-5 kali dah hafal lah. Dia tengok kertas pun tak, 4 kali dengar hafal. Anak-anak Allah bagi cepat tangkap selawat. Tuan-tuan ajib selawat ni. Tuan-tuan, saya dekat Hudaibiyah hari tu, masuk ladang unta. Saya ingat sepanjang saya pergi itu kali pertama aku dapat masuk ladang unta. Ada masa unta tutup ladang dia. Kerajaan Malaysia kata tak boleh lawat sebab ada penyakit unta. Dan ada sel-semua burung, sel-semua unta ke apa tak tahu. Tuan-tuan, hari tu pergi boleh masuk. Sebelum ni ladang ada unta tak ada.
Masuk-masuk alhamdulillah. Unta ni ajib. Pegang buat tuan-tuan boleh try buat. Tuan-tuan dia duduk tegak berdiri sebelah kita, tuan-tuan cuba pegang kepala dia. Cuba baca selawat tengok. Tuan-tuan pegang kepala dia, selawat. Tuan-tuan tengok apa reaksi dia. Saya pegang kepala, saya selawat dia tunduk, turunlah kali letak tu kepala atas lantai. Ini sifat unta. Unta pun hormat dan rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar bacaan selawat pun macam tu keadaan. Lunak jadi unta. Apatah lagi manusia yang hati-hati kita. Sepatutnya dipersiapkan untuk hanya kecintaan kepada Allah dan Rasul. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari cuma satu tingkat. Di atasnya ada loteng. Dia mengosongkan loteng tersebut daripada peralatan dan keluarganya agar Rasulullah SAW tinggal di atas. Bagaimanapun Rasulullah SAW lebih suka untuk tinggal di bawah. Abu Ayyub menuruti kehendak Rasulullah. Menjadikan tempat yang baginda inginkan. Apabila tiba malam, Rasulullah berbaring di tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub dan isterinya naik ke atas rumah. Tatkala mereka berdua menutup pintu, Abu Ayyub menoleh kepada isterinya dan berkata, aduhai, apa yang kita telah buat? Bukankah Rasulullah SAW di bawah kita dan kita di atas? Apakah kita sedang berjalan di atas baginda? Bukankah kita berada di antara Nabi dan Wahyu? Sungguh kita akan celaka. Ni adab. Duduk atas Nabi. Takut nak berjalan. Takut-takut kalau berjalan, terberjalan atas kepala Nabi. Kedua-duanya rasa bersalah dan menyesal. Mereka tidak sedar dengan apa yang mereka lakukan. Hati mereka tidak tenang dan gelisah. Mereka beralih tempat. Supaya tidak tertentang dengan tempat rehat Rasulullah SAW. Mereka tak mau tidur atas Nabi. Mereka tetap di tempat itu dan tidak meninggalkan kecuali berjalan di pinggir. Itu boleh bayangkan. Nak berjalan, dia lalu tepi. Tak berani lalu tengah. Takut lalu tengah, lintah kena Nabi. Lalu tepi. Kalau kita, apa benda ni? Zaman sekarang ni kalau orang itibak Nabi macam ni, kena. Sahabat dulu, tuan-tuan, Nabi SAW lalu. Di satu lorong. Ada dahan melintang. Nabi tunduk, dia pun tunduk. Lepas Nabi wafat, pokok tu pun dah tak ada. Tapi sahabat ni lalu situ, tunduk lagi. Bila ditanya apa yang kamu buat ni, kenapa tunduk sini? Dia kata, demi Allah dulu Nabi tunduk kat sini. Nabi tunduk sebab apa? Nabi tunduk sebab ada pokok, ada dahan. Dia tunduk sebab apa? Dia tunduk bukan sebab dahan, dia tunduk sebab Nabi. Nabi tunduk ini itibar sahabat dengan Rasulullah. Sebab tu mereka ialah orang yang taat Rasul secara lurus. Bukan macam saya hari ni, kita kadang-kadang nak amal sugi, nak amal kayu sugi. Ada kajian saintifik tak? Ada tak bukti data XRF kah? FTIR kah? Yang menunjukkan bahawa dalam sugi tu memang ada khasiat. Bila ada keluar paper, ada orang Amerika keluar, American Journal. Betul ya? Tengok. Ada kebaikan, nampak tak? Apa yang Nabi buat tu, mesti ada kebaikan tu, nampak tu. Ada khasiat tu. American Journal dah publish. Sebelum ni tak. Tak guna. Sebelum ni tak rasa. Padahal sebelum ni pun dah lama dengar Nabi bersugi. Tapi ada syak lagi. Bila American Journal keluar, kita yakin dekat Nabi ke kat Amerika? Tuan, kita bersugi bukan sebab orang Amerika keluarkan data. Kita bersugi sebab dulu ada seorang lelaki yang cukup sayang kita dan kita sayang kat dia. Mana dia pergi, dia akan bawa kayu tu. Hari ni saya sendiri tinggal kereta. Mana kayu tu dengan kita? Kita usahlah untuk amal sugi sungguh-sungguh sebelum mati. Kerana inilah antara benda yang Nabi tak pernah tinggal. Ketika pagi, Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, demi Allah, kami tidak dapat melelakkan mata semalam, baik aku mahupun isteri aku. Ya Rasulullah, Rasulullah tanya, wahai Abu Ayyub, kenapa? Maka Abu Ayyub menjawab, semalam aku teringat, aku ada di bawah dan aku ada di atas rumah sedangkan kau di bawah. Kalau aku bergerak, maka debu akan jatuh menimpamu dan aku berada di antaramu dan wahyu, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, janganlah kau bimbang, wahai Abu Ayyub. Aku berada di bawah untuk kemudahan supaya ramai orang datang berkunjung, mudah. Abu Ayyub akur dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah pada suatu malam yang dingin, bekas air mereka pecah dan airnya tumpah dari atas. Abu Ayyub dan isterinya segera mengeringkan air itu.
Mereka hanya memiliki sehelai kain yang dijadikan sebagai selimut. Mereka mengeringkan air dengan kain itu kerana bimbang air itu akan menitis mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan paginya Abu Ayyub menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku tebus kamu dengan ibu bapaku. Aku sangat risau berada di atasmu ya Rasulullah sedangkan engkau di bawahku." Lalu dia menceritakan kejadian semalam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memahaminya. Lalu baginda naik di tingkat atas rumah sedangkan Sayyidina Abu Ayyub dan isterinya turun dan tinggal di bawah. Ah, bawa lega. Dapat duduk bawah, Nabi duduk atas. Rasulullah SAW tinggal di atas rumah Abu Ayyub selama kira-kira 7 bulan. Sehinggalah selesai pembangunan Masjid Nabi di sebidang tanah kosong. Disitulah tempat unta baginda SAW mendekam waktu tiba di kota Madinah. Tuan-tuan, ada satu kisah yang akhir. Mungkin kita boleh beramal dengan satu amalan daripada kisah yang terakhir. Kisah Abu Ayyub ni. Yang mana inilah amalan yang Nabi ajar kepada Umar Al-Khattab, Abu Bakar Siddiq. Dan semoga amalan ini boleh jadi amalan kita mulai hari ini. Abu Ayyub Al-Ansari sangat sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu juga sangat kasihkan kepada Abu Ayyub. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah, rumah Abu Ayyub bagaikan rumah baginda sendiri. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum menceritakan bahawa pada satu tengah hari yang panas, Abu Bakar Siddiq menuju keluar masjid. Lalu Sina Umar melihatnya dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau di luar panas terik ini?" Abu Bakar Siddiq menjawab, "Aku keluar hanya kerana lapar." Umar pun berkata, "Aku pun keluar kerana sebab yang sama." Sedang mereka berbual, keluar pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya, "Kenapa kalian di luar pada waktu begini?" Mereka menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, kami keluar kerana perut kami sangat lapar." Macam kita. Kita lapar. Tak ada rumah, mamak. Kita pergi mamak lah. Zaman Nabi mana ada mamak. Sahabat keluar lapar, makanan nak cari mana. Mereka kalau lapar, maksudnya betul-betul tak ada makanan. Sina Umar Al-Khattab, semenjak masuk Islam, tengok macam mana makanan Rasulullah. Dia tak berani makan dua lauk. Makna saya cerita ni bukan kata balik ni tak boleh makan dua lauk. Makanlah apa lauk pun. Tapi ingatlah dulu Nabi kita SAW lapar. Lebih daripada kenyang. Sayyidina Umar, kalau dia makan dua lauk, kalau dia tengok ada dua lauk di hidangan depannya, dia akan mula menangis. Tak ingat Nabi. Sayyidina Umar pernah kata, lebih kurang mafhum. Tuan-tuan, ayat ni mungkin berat. Saya sebut pun saya tak amal lagi. Sayyidina Umar kata, lebih kurang mafhum. Barang siapa yang makan apa saja yang dia nak makan. Barang siapa yang makan apa saja yang dia rasa dia nak makan. Maka dia telah menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam dunia. Tuan-tuan, kalau macam tu, tak tahu nak kata. Saya sendiri rasa nak makan chop and stick, ghee, chicken chop, fish and chip, lamb chop. Sampai anak-anak pun pergi restoran pandai order lamb chop. Pergi kedai mamak order lamb chop, pening mamak. Berguling nak makan lamb chop kat kedai mamak, silap. Sebab apa? Kita dah didik, saya sendiri kita didik anak kita. Nak makan apa? Order. Tapi Sayyidina Umar kata cukuplah satu orang itu menjadi orang yang berlebih-lebihan. Bila dia makan apa saja yang dia rasa dia nak makan. Tuan-tuan, maka Rasulullah beritahu, demi zat yang menguasai jiwa aku, nyawa aku, aku merasakan hal yang sama juga. Mari ikut aku. Nabi pun keluar lapar juga. Maka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah setiap hari. Abu Ayyub, walaupun Nabi dah tak ada rumah dia, walaupun Nabi dah duduk rumah Nabi sendiri, masih juga kalau dia masak, dia akan masak lebih. Dia akan standby untuk apa Rasulullah. Kalau Rasulullah datang, dia akan jamu. Kalau Rasulullah tak datang, dia akan habiskan malam tu dengan isteri dia. Mereka pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia selalu menyimpan makanan untuk Nabi setiap hari. Jika baginda tidak datang, maka makanan tersebut dia akan makan bersama keluarga. Ketika tiba di depan pintu, isteri Abu Ayyub keluar dan berkata, "Selamat datang wahai Nabi Allah dan sahabat." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ainal Abu Ayyub?" Di mana Abu Ayyub? Rasulullah SAW bila bercakap macam tu, Abu Ayyub dengar suara Nabi. Ketika tu dia sedang bekerja di kubur kurma dekat dengan rumah.
Dia bergegas menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Selamat datang wahai Rasulullah dan orang yang bersamanya. Wahai Nabi Allah, tidak seperti biasanya engkau datang." Rasulullah berkata, "Engkau benar." Kemudian Abu Ayyub pergi ke kebun kurmanya, lalu memotong setandan kurma yang padanya ada kurma masak, kurma mangkal, kurma putih. Setandan, ada semua jenis dalam tu. Rasulullah SAW pun berkata, "Aku tidak ingin kau potong setandan, cukuplah kau petik untuk kami yang masak saja." Kita orang Melayu pergi ke Mekah pertama kali, sampai di Ji'ranah tengok ada orang Arab jual kat depan tu. Kurma muda, kurma muda, kurma muda, halal, halal, kurma muda, halal. Kita pun tengok, "Uih, kurma muda warna hijau. Halal, oh, halal, halal." 4 biji, 5 biji, petik, masuk dalam poket. Gigit-gigit sebiji, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kelak tak boleh nak telan. Aduh. Buka-buka tong sampah nak buang, tengok penuh kurma dalam tong sampah. Ingatkan kita seorang buat kerja ni. Ramai orang buat kerja tu, kesian kat Pak Arab. Kalau himpun dalam tong sampah tu kurma muda, saya ingat ada 2-3 tandan. Tuan-tuan, kita kalau nak beli, kalau tak mau beli, kan nak rasa, rasa sebiji dah lah. Kita tengok 3-4 biji petik, cabut buah dalam poket. Memang niat tak mau beli pun. Nak rasa, kena pula kelak. Allah. Tuan-tuan, memanglah kalau pisan mau, lepas kata halal, 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 tapi berpadalah kalau tak mau beli tu. Buat buat rasa sikit satu dah lah. Ni dia tak mau beli, ni buah 7 biji lah poket. Ambil 7 biji, Pak Arab tu tengok. Kata, "Wah, wah, wah, halal betul ni. Betul-betul dia halal aku macam ni." Tuan-tuan, Nabi ambil semua. Apa nama Abu Ayyub ambil semua. Dia berkata, yakni Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, aku suka engkau memakan semuanya dan aku menyembelih, aku akan menyembelih haiwan juga untuk." Rasulullah pesan, "Jika engkau mahu menyembelih haiwan, jangan sembelih yang masih bersusu." Abu Ayyub mengambil seekor kambing teruna, lalu menyembelihnya. Kambing teruna ni maksudnya kambing yang tengah membesar lah, kambing jantan yang sedang membesar. Belum betul-betul capai pada umur yang tua. Dia berkata kepada isterinya, "Adunkan tepung lalu buatlah roti kerana engkau lebih tahu tentang roti." Abu Ayyub Al-Ansari, isteri dia pandai buat roti. Macam kita, tak reti buat roti jala, jangan cuba-cuba. Try-try je, tetamu datang, tak apa, tak apa. Awak duduk rehat, abang akan buat roti jala. InsyaAllah. Roti tu tak jadi roti jala. Dia akan jadi roti kirai ataupun karipap. Pening kepala ni. Ni apa benda pula ni? Roti jala ke dia kata. La ilaha illallah. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengambil setengah pada daging itu dan memasaknya. Mana sebahagian lagi dia panggang. Dua lauk dia buat kat Nabi. Yang pertama daging panggang. Yang kedua daging masak kuah. Lantas menghidangkan kepada para tetamunya yang istimewa itu. Rasulullah SAW mengambil sepotong daging dan meletakkannya dalam keratan roti. Rasulullah SAW berkata, ni Nabi buat apa ni? Nabi buat syawarma. Lebih kurang macam tu lah. Nabi ambil roti, Nabi letak daging dalam tu. Nabi tutup. Bukan Nabi makan. Nabi berkata, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Ayyub, hantarkanlah sebahagian makanan ini kepada Sayyidatuna Fatimatul Zahra. Kerana sudah beberapa hari dia belum makan makanan begini." Nabi nak makan, Nabi tak ingat dekat anak dia. Nabi nak makan, Nabi SAW sentiasa tak ingat kat orang-orang yang dia jaga. Kita kalau boleh makan, makan sungguh. Tak ada tak ingat, habis makan baru tengok, lah, lupalah nak bungkui. Dah settle lah tadi. Naik tak kereta baru tengok, lupa nak bungkui. Allah. Setelah mereka makan dan kenyang, lantas Nabi SAW pun berkata, "Roti, daging, kurma masak, kurma mangkal, kurma putih." Tiba-tiba Nabi SAW menangis. Baginda berkata, "Demi zat yang menguasai jiwaku, ini adalah kenikmatan yang kalian akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Jika kalian mendapat nikmat seperti ini lagi dan kalian mengambilnya, ucapkanlah bismillah. Jika telah kenyang, maka ucapkanlah." Kita dengar betul doa ni. Ini doa kata ulama. Siapa yang baca setiap kali lepas makan, Allah tak akan hisap makanan. Tuan-tuan, confirm semua makanan akan dihisap. Confirm. Tapi hak ni, kalau kita baca, insyaAllah. Nabi SAW ajar doa ni kepada sahabat. Kata ulama, siapa baca, Allah takkan hisap. Alhamdulillahilladzi huwa ashba'ana wa an'ama alayna wa afdal.
Alhamdulillahilladzi huwa asyba'ana wa an'ama 'alaina fa afdal. Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dan melimpahkan nikmat-Nya kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan beredar dan berpesan kepada Abu Ayyub, datanglah esok, yakni ke rumah Nabi SAW. Rasulullah sangat suka membalas kebaikan orang yang berbudi kepada baginda SAW. Akan tetapi Abu Ayyub tidak mendengar pesanan itu. Lantas Umar berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah menyuruhmu datang ke rumahnya esok, wahai Abu Ayyub. Nabi suka kalau orang jemput Nabi, kalau orang jamu Nabi makan esok, Nabi suka untuk jemput balik. Kita jangan rasa takut pergi makan rumah orang. Datanglah rumah saya pula. Ringan-ringankan mulut lah, insyaAllah. Jemputlah nanti. Bila-bila datanglah rumah. Kadang-kadang risau. Ada setengah orang dia cukup takut kalau orang tetamu datang. Kat rumah dia memang jenis rumah macam komando. Confuse kita tengok, ini rumah ke benda apa ni? Tapi bila orang nak datang, ya, dia mula. Maka isteri-isteri mula sibuk mengerahkan anak-anak dia bagaikan tentera. Abang Long, sapu dekat ruang tamu. Abang Long, dapur. Abang Cik, bilik. Tandas tak ada sapu. Ya, mula mengamuk. Suami pun rasa nak meninggal. Suami pun jadi salah seorang daripada tentera juga. Kena, abang, ya Allah, tolong orang depan tu, tolong. Rumput panjang, orang nak datang. Rumput, ya Allah. Stres, orang nak datang jadi stres. Suatu ada satu orang sahabiah yang suami dia datang jumpa Rasulullah, kata, ya Rasulullah, isteri aku cukup tak suka kalau tetamu datang. Isteri aku cukup tak suka kalau tetamu datang. Nabi senyum, ya. Nabi kata, beritahu dekat isterimu, aku nak datang. Tuan-tuan balik dia beritahu dekat isteri dia, wahai isteri ku, Nabi nak datang. Bila beritahu dekat isteri, Nabi nak datang. Seronoklah isteri ni, Nabi nak datang. Kalau orang lain tak apa seronok, kita ada orang yang tertentu. Kalau datang rumah seronok. Dan cuba beritahu, apa nama, duduk. Tuan-tuan duduk kat rumah. Dan beritahu orang yang kita suka, orang yang kita sayang. Tiba-tiba nak datang rumah kita, seronok. Kalau tidak, kita rasa, aduh. Ada setengah orang macam tu. Maka isteri dia tadi mempersiapkan rumah, mempersiapkan makanan. Sehingga Nabi SAW datang. Dihidangnya makanan, dilayannya Rasulullah. Dengan penuh kebaikan dan keistimewaan. Bila Nabi SAW keluar balik pada rumah tu, Nabi tak keluar terus. Nabi keluar saja di depan rumah, Nabi berhenti dan Nabi tak bergerak. Nabi pusing balik kepada rumah para sahabat tadi. Maka Nabi senyum. Nabi tengok. Lantas Nabi tanya kepada sahabiah tadi, apa yang kamu nampak ketika aku keluar rumah? Alangkah terkejutnya sahabiah tadi. Tuan-tuan tahu tak dia nampak apa? Dia nampak ketika Nabi keluar daripada rumah tadi, kala jengking, segala benda berbisa, segala benda yang memudaratkan keluar bersama Nabi SAW. Maka begitulah kata Rasulullah, lebih kurang mafhum dia. Setiap tetamu yang datang dengan barakah, pulangnya tetamu dengan segala-gala keadaan azab, segala keburukan akan keluar bersama dengan tetamu. Lepas ni kalau ada orang nak datang rumah, jemputlah. Jemput-jemput datang rumah. Kerana dia datang bawa berkat dan dia pulang bawa segala azab, segala kebinasaan, segala keburukan akan keluar bersama pulangnya tetamu tadi. Orang kalau rumah tangga tu ada masalah, asyik bergolak, asyik bergaduh, banyak-banyak sikit buat makan-makan kat rumah. Jemput tetamu datang. InsyaAllah Allah akan baiki sikit-sikit-sikit rumah. Semoga Allah Ta'ala bagi kefahaman untuk saya sendiri bercakap. Tuan-tuan, Abu Ayyub pun kata, baiklah wahai Rasulullah. Esoknya Abu Ayyub pergi ke rumah Nabi SAW. Baginda memberikan kepadanya seorang hamba sahaya perempuan yang masih kecil, yang selama ini berkhidmat untuk baginda. Rasulullah pesan, perlakukanlah dia dengan baik wahai Abu Ayyub. Sesungguhnya aku melihat perkara yang baik daripadanya bersamaku. Abu Ayyub kembali bersama hamba kecil tadi ke rumahnya. Apabila isterinya melihat, dia bertanya, untuk siapa hamba yang bersamamu ni wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, untuk kita. Rasulullah SAW memberikan kepada kita. Isterinya berkata, sungguh inilah pemberian yang mulia. Abu Ayyub berkata lagi, baginda menyarankan kita agar memperlakukannya dengan baik. Isterinya lalu bertanya, bagaimanakah kita dapat menjalankan saranan Nabi SAW? Tuan-tuan, bila hamba, kerja dia apa? Kerja dia untuk disuruh. Kalau dia kerja suruh dia, baik apa? Macam mana nak buat baik? Kalau nak buat baik bukan suruh, kita yang khidmat dia. Ini kita dia khidmat juga suruh. Tuan-tuan, Abu Ayyub jawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk menunaikan wasiat Rasulullah kecuali dengan cara merdekakan dia. Istrinya berkata, engkau telah diberi petunjuk dan taufik. Kemudian mereka pun memerdekakan hamba itu. Begitulah sedikit kisah
tentang kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari. Sepanjang hidupnya Abu Ayyub selalu ikut berperang, sehinggalah dikatakan dia telah menyertai setiap peperangan bersama angkatan muslimin sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Peperangan terakhir diikutinya ialah ketika Muawiyah mempersiapkan satu tentera di bawah pimpinan Yazid, yakni anaknya Muawiyah, untuk menakluki Konstantinopel. Ketika tu usia Abu Ayyub hampir 80 tahun. Tuan-tuan, 80 tahun kita pencen. Tapi dalam dakwah tak ada pencen. Jangan pernah kata saya dah pencen, saya rehat 80 tahun. Nabi tak rehat. Abu Ayyub tak rehat. 80 tahun masih lagi sibuk dengan perang. Namun ia tidak menghalang Abu Ayyub untuk turut serta bergabung dengan tentera Yazid dan mengharungi lautan demi berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dekat dengan Konstantinopel, Turki. Namun sebelum itu mereka sampai di daerah musuh. Sebelum sampai mereka di daerah musuh, Abu Ayyub jatuh sakit dan tidak meneruskan perjuangan. Yazid datang menjenguk Abu Ayyub dan berkata, "Apa yang dapat aku bantumu wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub jawab, "Sampaikan salamku kepada angkatan tentera Islam. Katakan kepada mereka bahawa Abu Ayyub berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian menyerbu masuk ke daerah musuh sejauh mungkin dan bawalah tubuhku bersama. Kuburkanlah aku di bawah kaki tembok Konstantinopel." Setelah itu, Abu Ayyub menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tentera Islam memenuhi wasiat sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka berjaya menggempur tentera musuh selangkah demi selangkah sehingga akhirnya mereka tiba di tembok Konstantinopel. Mereka turut membawa jenazah Abu Ayyub Al-Ansari bersama mereka. Sanalah mereka menggali kuburnya. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari disemadikan. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sentiasa ingin mati penuh kemuliaan sebagai mujahid di jalan Allah Ta'ala, sedangkan usianya hampir 80 tahun. Tuan-tuan, sampailah zaman Sayyidina Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, pada tahun 1453. Mereka telah gali balik parit. Bila mereka gali parit tu, tuan-tuan, mereka minta maaf, gali balik kubur Abu Ayyub. Apa mereka mendapati? Mereka dapati jasad Abu Ayyub 600 tahun yang lepas sama. Sikit pun tak ada berubah. Sikit pun tak mampu. Orang yang jaga Allah masa hidup dia, Allah akan jaga dia masa dia hidup dan masa dia mati. Jasad dia terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita jadi orang yang jaga agama ni. Dan alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jaga kita sehinggalah kita masuk ke dalam syurga Allah bersama Rasulullah insyaAllah. Semoga sedikit berkongsian pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada sahabat saya, Ustaz Nazrin, bawa sikit kayu sugi kat belakang. Tuan-tuan yang dah habis kayu sugi nanti, yang dah tak ada stok kayu sugi, boleh jumpa sahabat saya nanti. Boleh dapatkan kat belakang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awal al-awwalin, wa ya akhir al-akhirin, wa ya dhal quwwati al-matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arham al-rahimin, ya arham al-rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, pandanglah kami macam dulu ku pandang Nabi dan para sahabat, sehingga agama telah sempurna sebab pengorbanan mereka, wahai Allah. Sehingga agama telah masuklah rumah-rumah kami dan hati-hati kami, wahai Allah. Kesempurnakanlah nikmat agama ini kepada kami seperti mana telah kau sempurnakan pada mereka, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, wahai Allah. Kami cuma hamba kau Tuhan. Kami angkat tangan kami dengan penuh kesungguhan hati kami, wahai Allah, untuk kami mohon keampunan daripada engkau, wahai Allah. Dengan sebenar keampunan, tolonglah selamatkan kami daripada azab api neraka engkau di akhirat, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa sahabat-sahabat kami, ampunkan dosa seluruh umat Islam, seluruh dunia, wahai Allah. Ampunkan dosa anak-anak muda kami, wahai Allah. Ampunkan dosa orang yang telah lanjut usia di kalangan kami, wahai Allah. Ampunkan dosa orang yang sedang jauh daripada agama ni, bagi taufik untuk mereka taubat, wahai Allah. Bantu saudara kami di Palestin, wahai Allah. Bantu saudara kami di Uyghur, China, wahai Allah. Bantu saudara kami di Syam, Yaman, wahai Allah.
Bantulah kami di Rohingya dan seluruh negara-negara Islam yang sedang diuji dengan teruk daripada peperangan-peperangan, wahai Allah. Terima kasih atas nikmat keamanan kau bagi kepada kami, wahai Allah. Hadirkanlah kegelisahan dalam jiwa kami untuk bangunkan agama, wahai Allah. Hadirkan kerisauan pada diri kami untuk agama ini dibangunkan, wahai Allah. Supaya agama hidup di zaman kami seperti mana agama hidup di zaman baginda Nabi SAW, wahai Allah. Kami tak pandai, wahai Allah. Kau ajarkanlah kami. Kalau kami salah, kau betulkanlah kami. Betulkan akhlak kami. Betulkan kerisauan kami, betulkan percakapan kami, wahai Allah. Di kalangan kami ada yang ada hajat, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang sakit, yang ada hajat, kesempurnakanlah. Yang sakit, kesembuhkanlah. Ada di kalangan kami mak ayah kami, anak isteri kami, keluarga kami yang sakit, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, keselesaikanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah hutang, kulangsaikanlah. Di kalangan kami ada yang diuji dengan masalah rezeki, kulapangkanlah. Allahumma razuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik. Allahumma ya rabba Muhammad unsurna ummat Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. تقبل الله منا.